Assalamualaikum sahabat gaming. Kali ini Bertopi mengganti nama channel menjadi The Gaming. Aduh, karena ada masalah ya. Jadi kali ini saya akan mengasih tahu kalian tutorial Minecraft sekali lagi. Ya, jadi kali ini saya akan kasih tahu kepada kalian semua 3 trident terbaik yang ada di Minecraft. Bejejeng. Oke, jadi kalian tidak membutuhkan yang namanya comment block ya. Jadi kalian hanya membutuhkan anvil, trident tentunya, dan loyalty one, enchanted book loyalty one. Nah, yang pertama ini bisa saat kalian lempar ini akan kembali lagi tridentnya ya. Caranya kalian taruh anvil, kemudian kalian ini kan, kemudian kalian masukkan trident di sini dan loyalty, dan ini gak usah dikasih nama atau terserah kalian. Misalnya saya akan kasih nama bisa kembali. Nah, supaya itu terserah nama kalian apa. Nah, kemudian ambil bagi yang saya percaya, lihat ini ya. Dia akan kembali setelah menuju targetnya. Dan ini dia. Nah, kembali lagi kan. Coba ini kita kembali lagi dia tuh. Oke, itu dia. Nah, yang selanjutnya di sini kita membutuhkan enchanted book, ratite one, trident, dan anvil lagi. Di sini pakai anvil semua ya, seperti tadi kalian taruh di sini, di sini, dan ambil. Nah, dia seperti ini. Nah, tuh kita akan terbang, tapi kalian itu mesti di tempat yang berair, seperti harus ada hujan atau kalian mesti harus di dalam sungai ya. Nanti tampilannya seperti ini, lihat ya. Oke, seperti ini, lihat saya seperti ini tuh. Nanti dia terbang seperti itu. Jadi ini sangat bagus sekali ya untuk kesehatan. Ya, dan ketika tidak hujan ini tidak bisa diapa-apakan. Saya sudah pencet-pencet, tuh. Tidak ada apa-apa. Jadi ini hanya berfungsi saat hujan atau di dalam air saja. Oke, nah yang selanjutnya kalian ini butuhkan anvil dan trident. Ya, dan ini memuncakan channeling 1. Kemudian seperti tadi, taruh trident, taruh ini dan ini. Nah, nanti oke, tunggu seperti ini. Oke, kalian harus kasih hujan karena kalian ke sini. Tuh, sampai jadi begitu, kemudian kalian pilih ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalian spam mob. Oh ya, ngomong tentang petir. Di sini kalau creeper itu terkena petir seperti ini. Mana creeper ya? Nah, ini dia. Kita taruh creeper. Kita kasih channeling. Nah, nanti akan jadi seperti itu. Tadi kesambar petir kan? Tuh, ada petir-petirnya itu. Tuh. Ini bagus sekali untuk kesehatan. Oke, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe. Selamat tinggal.